Liga Champion kini telah memasuki babak perempat final. Dan tentunya pertandingan Liga Champion ini bakal menemani waktu sahur kalian. Berikut adalah jadwal Liga Champion babak perempat final selengkapnya. Berikut adalah jadwal Liga Champion babak perempat final. Leg pertama, di partai pembuka ada Benfica yang akan menghadapi Liverpool dari Rabu 6 April 2022 mulai pukul 2 dini hari. Selanjutnya ada pertandingan antara Manchester City yang akan menghadapi Atletico Madrid dari Rabu 6 April 2022 mulai pukul 2 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Dilanjutkan oleh pertandingan antara Villarreal yang akan berhadapan dengan Bayern Munchen dari Kamis 7 April 2022 mulai pukul 2 dini hari. Sedangkan di partai lainnya ada Chelsea yang akan menjamu Real Madrid dari Kamis 7 April 2022 mulai pukul 2 dini hari. Dan tentunya bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Sedangkan untuk jadwal leg kedua, ada Bayern Munchen yang akan menghadapi Villarreal di hari Rabu 13 April 2022 mulai pukul 2 dini hari. Selanjutnya ada Real Madrid yang giliran menjamu Chelsea pada Rabu 13 April 2022 mulai pukul 2 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Selanjutnya ada Atletico Madrid yang akan menjamu Manchester City dari Kamis 14 April 2022 mulai pukul 2 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Dan partai terakhir ada Liverpool yang akan menjamu Benfica dari Kamis 14 April 2022 mulai pukul 2 dini hari. Setiap minggunya SCTV akan menyiarkan 2 pertandingan Liga Champion dan untuk jadwal live-nya bisa berubah sewaktu-waktu. Dan berikut ini adalah daftar top scorer sementara UCL hingga hari ini. Top skor UCL masih dipuncaki oleh Robert Lewandowski yang berhasil mengoleksi 12 gol. Sementara di urutan kedua ada Sebastian Haller dengan koleksi 11 golnya. Di tempat ketiga dan keempat ada Mohamed Salah dan juga Karim Benzema yang masing-masing mengoleksi 8 gol. Sementara di peringkat kelima ada Christopher Nkunku yang berhasil mengoleksi 7 gol. Sedangkan untuk daftar top assist, ada Bruno Fernandes yang masih memuncaki dengan koleksi 7 assistnya. Di tempat kedua ada Antony dengan koleksi 5 assist. Sementara peringkat ketiga, 4 dan kelima ditempati oleh Jude Bellingham, Kylian Mbappe dan juga Leroy Sané yang masing-masing mengoleksi 4 assist. Dan itu adalah informasi mengenai Liga Champions babak 8 besar kali ini. Kira-kira siapa nih sob yang bakal menjuarai Liga Champions musim ini? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.